macam-macam ya. Gak usah macam-macam di sini ya. Kamu tidak masuk ke dalam sini. Ini emang ini masuk apa? Pelanggan ya? Emang masuk ke pelanggan? Ada kan kalau ngobrol sama pengacara itu? Iya ada. Siapa namamu siapa? Jarudi. Siapa? Jarudi. Bisa diceritakan kronologis kejadiannya, Pak? Baik, kami mendapatkan informasi dari Polsek Tanara bahwa ada kejadian diduga pembunuhan di Desa Bendung, Kecamatan Tanara. Sehingga tim kami langsung melakukan olah TKP, yang menurunkan identifikasi dan memeriksa saksi-saksi di tempat. Kami lihat di sana memang ada bercak darah dan ada korban yang sudah bersimbah darah ditemukan di tempat di belakang rumah korban. Pada saat itu pelaku sudah diketahui, Pak? Pada saat itu kami mengecek di lapangan dan teman-teman opsional, Resmob dan Jatanras menemukan informasi, mendapatkan informasi bahwa diduga pelaku berinisial JL. Pelaku ditangkap di mana, Pak? Selanjutnya kami melakukan pengejaran karena pelaku sempat melarikan diri. Kami melakukan pengejaran dan kami mendapatkan informasi pelaku berada di kediaman salah satu keluarganya. Sehingga kami bernegosiasi untuk pihak keluarganya agar kooperatif menyerahkan pelaku ini kepada kami pihak kepolisian. Berapa lama itu, Pak, setelah kejadian dan penangkapan? Jadi TKP kurang lebih pukul 15 waktu Indonesia Barat, ya, jam 3 sore. Kami mengamankan pelaku itu kurang lebih pukul 8:30 malam. Kalau motif sendiri, Pak? Motif masih kami dalami, karena pelaku juga mungkin bisa nanti dilihat pelaku kondisinya sedang kita periksa untuk lebih intens lagi. Apakah kabarnya di lapangan katanya menderita gangguan jiwa, Pak? Betul itu? Belum bisa kami simpulkan karena nanti ada bagiannya, kami akan mengecek ke kejiwaan, nanti biar keluar dari hasil kejiwaan itu kami akan sampaikan kembali.